Jalani dua nomor lomba, tim drum band Kota Bandung menargetkan sapu bersih emas di hari ke-6 Pekan Olahraga Daerah ke-13 tahun 2018. Cabang olahraga drum band di GOR PPLP Cibinong Kabupaten Bogor. Namun hingga berita ini dibuat, tim drum band Kota Bandung baru meraih satu medali emas dari nomor lomba baris jarak pendek putri 600 meter. Masih menunggu hasil penilaian dari para juri, Sekretaris Umum Persatuan Drum Band Indonesia Kota Bandung, Sumasna Setiawan, cukup optimistis bisa menyapu bersih dua nomor lomba yang sudah dijalaninya Selasa ini. Di antaranya nomor lomba baris berbaris dan unjuk gelar. Melihat penampilan anak-anak Kota Bandung, Sumasna optimistis Selasa ini bisa mendapatkan emas. Tim Drum Band Kota Bandung berharap minimal mendapat satu medali dari nomor LDB. Melihat persaingan di nomor lomba LBB dan LUG, tim drum band Kota Bandung akan bersaing cukup ketat dengan Kabupaten Bekasi. Pasalnya penampilan tim drum band Kabupaten Bekasi tidak kalah meyakinkan dengan tim Kota Bandung. Sejauh ini tim drum band Kota Bandung baru mendapat satu medali emas dari nomor lomba baris jarak pendek putri 600 meter. Sedangkan total nomor yang diperlombakan pada Porda ke-13 tahun 2018 cabur drum band terdapat 10 nomor lomba. Alhamdulillah kalau melihat hasil anak-anak tampil tadi saya optimis hari ini dapat emas. Paling tidak satu emas kita sudah raih paling tidak. Saya harapkan juga bisa meraih dua emas baik dari lomba LBB maupun LUG. Jadi ekoci mobil tapi kan sama. Saya harapkan di hari Rabu dan hari Kamis di 6 kilo putri dan 8 kilo putra kita dapat meraih paling tidak satu emas lah gitu kan. Agar target kita dari yang ditargetkan ke KONI itu 3 emas didapat. Sementara itu, atlet drum band Kota Bandung, Silva dan Silvi mengatakan sangat senang karena sudah mencapai target yang diinginkan tim dan pengurus drum band Kota Bandung. Dengan penampilan di mata lomba LBB dan Lubini, Silva dan Silvi yakin karena permainan tim drum band Kota Bandung tidak terkena penalti. Sedangkan hampir semua kota dan kabupaten lain mendapatkan penalti. Kesannya? Ya. Senang banget, terus kayak udah sampein ke target yang dipinginin sama pelatih sama anak-anak yang lain juga. Dengan penampilan yang barusan LBB. Senang puas aja, kayak soalnya, udah lepas aja semuanya. Ya soalnya yang lain rata-rata pada kena penalti dan pengurangan nilai. Sedangkan kita alhamdulillahnya enggak. Hermanto Sidik, Bandung TV.